Ibu bapa kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin yang mati dibunuh pada Disember tahun lalu tiba di Kompleks Mahkamah Petaling Jaya. Zaim Ikhwan Zahari dan isterinya Ismanira Abdul Manaf tiba kira-kira pukul 8.45 pagi untuk prosiding sebutan kes bagi pertuduhan mengabaikan kanak-kanak autism itu dengan cara yang mungkin menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal kepada mangsa. Terus hadir bagi mendengar prosiding di Mahkamah Session Petaling Jaya adalah Datuk dan Nenek Mangsa Zahari Muhammad Reba dan Hasni Zakaria. Kedua-dua tertuduh yang berusia 29 tahun sebelum ini didakwa sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap kanak-kanak berusia 6 tahun itu mengabaikannya dengan cara yang mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal. Pasangan itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu. Terdahulu, Zaim dan Ismanira ditahan reman pada 31 Mei lalu untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 302 kerana membunuh.